ribuan warga rela berdesakan untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer atau AKMIL, Magelang, Jawa Tengah, Kamis 24 Oktober 2024. Ribuan warga itu bahkan rela menunggu berjam-jam dari sore hari, dan Presiden Prabowo baru tiba di AKMIL Magelang pukul 17.56 waktu Indonesia bagian Barat. Prabowo tiba menggunakan mobil kepresidenan, Maung Garuda, dan dikawal ketat oleh rombongan Paspampres. Saat tiba di AKMIL Magelang, Presiden Prabowo langsung keluar melalui sunroof mobil untuk menyapa warga sekitar. Warga histeris dan berteriak untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Kehadiran Presiden Prabowo ke AKMIL Magelang itu dalam rangka retreat Kabinet Merah Putih. Acara tersebut diikuti oleh seluruh menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih. Nantinya, para menteri, wakil menteri, hingga kepala badan bakal diberikan pembekalan oleh Presiden Prabowo. Materi pembekalan itu, salah satunya ialah soal pencegahan korupsi hingga tata kelola pemerintahan. Sebagai informasi, acara retreat Kabinet Merah Putih itu bakal berlangsung dari 24 hingga 27 Oktober 2024. Para menteri, wakil menteri, hingga kepala badan nantinya bakal tidur di tenda dan menggunakan seragam militer.